Dilarang masuk. Dilarang masuk. Boleh masuk ke? Dia tulis dilarang masuk, tapi benda ni macam boleh masuk. Tengok sikit. Ush. Taman permainan lah. Welcome. So boleh masuk lah. Tak boleh duduk atas ni. Tak boleh duduk. So ini gelongsor ni. Tapi berat saya tak tahu lah dia boleh tampung ke tak. Gelongsor kat sini. Okay, dia ada, dia ada cerita sejarah dekat setiap papan ni. Lokasi awal pendaratan Sultan Perak pertama, Sultan Muzaffar Shah. Ketibaan baginda disambut oleh pembesar-pembesar dan ribuan rakyat negeri Perak yang berkumpul dari Kuala Perak sehingga ke Kampung Pasang Api sebagai tanda gembira menerima pentadbiran Sultan Perak pertama. Okey. Sejarah. So sejarah bagian datuk ada kat sini. Boleh baca. Apa ni? Boleh pusing ke? Dia pusing. So ni fakta bagan datuk. Kat sini taman permainan. So sekarang tak ada orang lagi. Tak ada budak-budak. Ni fakta lagi. Dia bagi fakta. Apa ni? Buayan. Buayan kecil. Oh ni. Maps. Maps. So hutan melintang. Pergi ke Pekan Bagan Datuk. Eh, mana bagian tu? Oh. Bagian Datuk. Discover bagian Datuk. Map of bagian Datuk. Oh, ada Pulau Sembilan. Pulau Tukun Perak, Pulau Agas, Nipih, Payung, Rumbia Putih, Lalang, Saga, Buluh. Sky Mirror. Okay, saya bagi korang tengok je lah. Ni apa ke hair ni? Ke hair ni? Untuk ke hair ni? Ke hair ni? Dia ada papan. Kat sini ada papan. Ada cerita pasal sejarah bagian datuk. So yang ni ada meriam. So meriam ni dia tak boleh duduk lah. Dilarang duduk atas meriam.
Ni tingkat satu. Tengok sikit. So saya nak naik tingkat dua. Ada apa kat atas tu? So saya guna GoPro. So disebabkan panas, GoPro ni problem sikit lah kalau panas. So kali saya kena cepat sikit. Ush. So kat atas ni ada taman permainan juga. Secara bagi Datuk fakta. Pusing. Tak boleh pusing. Untuk kanak-kanak bawah 12 tahun saja. Ini bahagian Datuk. Yang tu gelongsor. So untuk budak 12 tahun sahaja. Dan ni gelongsor. So kita tengok dari atas pemandangan dia. So meja kat sini taman permainan untuk budak-budak. Okay, mari kita turun. Ni bahagian bawah dia. Ada apa ni? Buku pelawat. Wah, angin sedap angin dia. Ui, kurang. Ui, hati-hati kau ma. Ada orang kat sini. Itulah ni macam kapal lanun. Oh, yang ni lanun. Lanun. Macam ada maksud tersirat je ke tersurat. Hahaha. Replika kapal lanun. So masuk kat sini. Oh, masuk dekat sini. Bukan ikut belakang sana. Apa beza dia? Apa beza masuk ikut sini dengan masuk ikut belakang sana? So waktu melawat 10 setiap hari, 10 pagi sampai habis lah. Okay. So jangan buat ni. Bila kelakuan sumbang merosakkan tanaman, buang sampah terata, merosakkan kemudahan awam bermain bola sepak, berbasikal atau motosikal. Dekat atas ni lah kot. Kat luar sini boleh. So dekat sini, dekat sini ada, sana ada tempat makan. So saya tak lapar lah. Panas. Ui, turiknya. So saya nak try naik JT tu. Okay, let's go. Thank you.
So itu tandas. Kala-kala-kala. Atas dia. Ni dari sini. Dari sini keluar ikut sini nampak kedai-kedai. So, saya tak pasti apa aktiviti yang ada dekat sini. Cumanya yang saya perasan ada banyak, ada pulau. Mungkin kena seberang, kena pergi seberang, menyeberang kat sana. So saya tak adalah nak pergi menyeberang. Penat dia ni. Mungkin lah. So ini saya tunjukkan apa yang ada dekat bahagian Datuk. Mungkin ada antara korang yang nak tengok kawasan sekeliling. So ini ni lah tandas kat sini. So ada gerai, tapi gerai tutup mungkin sebab tak ada orang. Mungkin hari Minggu ramai. So ni je lah saya tunjuk. Okey, ini saja daripada saya. Marilah balik. So, okey, terima kasih. Bye.